Selamat pagi murid-murid. Saya Cik Kuyu dan hari ini Cikgu akan mengajar matematik. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan terus belajar nilai wang. Pada hari Isnin kita sudah belajar nilai wang bagi duit kertas Malaysia. Jadi hari ini kita akan belajar nilai wang bagi duit shilling Malaysia. Dan murid-murid, marilah kita bersama-sama melihat gambar duit shilling ini. Duit shilling ini adalah 50 sen. Dan ia berwarna emas dan bentuknya adalah bunga. Dan duit shilling ini juga ada nombor 50 pada permukaannya. Jadi, kita boleh mendapati bahawa duit shilling ini adalah 50 sen. Dan nilai wang bagi duit shilling terbahagi kepada dua jenis, iaitu 50 sen atau RM 0.50. Seterusnya, marilah kita melihat duit shilling yang seterusnya. Duit shilling ini berwarna emas dan mempunyai nombor 20. Jadi, duit shilling ini adalah 20 sen. Dan nilai wang bagi 20 sen adalah 20 sen atau RM 0.20. Dan selain itu, marilah kita melihat duit shilling 10 sen. 10 sen berwarna perak dan mempunyai nombor 10 pada permukaannya. Dan nilai wang bagi 10 sen adalah 10 sen. Dan dalam bentuk RM adalah RM 0.10. Okey, murid-murid. Sekarang marilah kita bersama-sama melihat duit shilling Malaysia yang terakhir. Duit shilling ini adalah 5 sen. Dan ia juga berwarna perak dan mempunyai nombor 5. Nilai wang bagi 5 sen adalah 5 sen. Manakala dalam bentuk RM ialah RM 0.05. 5 sen merupakan wang yang bernilai paling kecil di Malaysia. Okey, murid-murid. Tadi kita sudah belajar semua nilai wang bagi duit shilling Malaysia. Dan sekarang, marilah kita bersama-sama membuat gabungan nilai wang. Sini ada 2 keping RM 10. Dan marilah kita gabungkan RM 10 tambah RM 10 dapat RM 20. Dan marilah kita tambah lagi 1 RM 5. RM 20 tambah RM 5 dapat RM 25. Dan akhirnya masih ada 2 keping RM 1. Jadi RM 25 tambah RM 1 tambah lagi RM 1 dapat RM 27. Dan seterusnya, marilah kita melihat gabungan nilai wang bagi duit shilling. 50 sen tambah 20 sen dapat 70 sen. Dan 70 sen tambah 10 sen dapat 80 sen.
Akhirnya 80 sen tambah 5 sen dapat 85 sen. Jadi jawapannya adalah 85 sen. Dan murid-murid juga boleh tulis dalam bentuk AM. Dan jawaban dalam bentuk AM adalah AM 0.85 sen. Sekarang, marilah kita melihat soalan yang seterusnya. Sini ada 1.50 ringgit dan 1 AM 10. Jadi, AM 50 tambah AM 10 dapat AM 60. Dan AM 60 tambah lagi 1 AM 1 dapat AM 61. Akhirnya AM 61 tambah 50 sen dapat AM 61 50 sen. Seterusnya kita lihat soalan ini. AM 20 tambah AM 10 dapat AM 30. Dan AM 30 tambah AM 5 dapat AM 35. Dan 35 ringgit tambah lagi 2 AM 1 dapat AM 37. Dan AM 37 tambah lagi 20 sen dapat AM 37 20 sen. Dan akhirnya AM 37 20 sen tambah lagi 5 sen dapat AM 37 25 sen. Dan jawaban bagi soalan ini adalah AM 37 20 sen. Dan kelas hari ini sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.